Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya kelas Khadijah, kelas Aisyah, kelas Abu Bakar, dan kelas Usman. Bagaimana semuanya sehat? Oke, Ibu doakan semoga semua dalam lindungan Allah. Di sini Bu Fici akan menginformasikan bahwa insya Allah kita pekan depan bakalan mulai tatap muka. Adapun ketentuannya untuk tatap muka gila, ini beneran? Kita lihat dari pembagian nomor absen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama kita pembelajaran daring, kalian dari rumah, ya guru-gurunya di sekolah, akhirnya kita bisa juga bertatap muka. Meskipun ini masih terbatas, ya di sekolah kalian tetap harus melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan. Setuju ya? Bisa ya? Pertama kalian, ada yang baru datang nih. Ya, masuk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu. Siapa ini? Piki. Nama aslinya? Muhammad. Rizky Ramadhan. Kenapa terlambat? Apa? Tiduran siapa? Tidurnya kemalam. Terus diantar sama siapa sekolah? Bapak.
Oke, udah siap ya? Belajar siap belajar. Pasti kan dulu kan. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, di sekolah ataupun di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rahmatun Nazila, kalian bisa panggil Ibu Munas. Dalam tahun depan, Ibu akan menjadi wali kelas kalian. Sekarang silakan buat rundown kalian, karena pembelajaran masih dilakukan secara terbatas, jadi Ibu akan menampilkan materi di Google Meet. Silakan dibuka Google Meet-nya, kodenya ada di papan tulis. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadijah, tolong dinyalakan semuanya kameranya ya. Bulan, Pak. Nyanyiannya, Pak. Iya, yeah. Iya. Yeah. Bulan, Pak. Iya, Del. Iya. Iya kan, Pak? Iya. Class, I have posted a worksheet on your Google Classroom. Ibu tadi sudah posting worksheet-nya di Google Classroom. After this lesson ended, setelah pelajaran ini selesai, you can check it, you can access the worksheet, and please do it today. Ya, kalau ada kesulitan, boleh japri saya atau tanya di forum GCR. Suara Bu Fici terdengar, sayang? Sama-sama kita awali pertemuan kita ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya, ya. Tak terasa COVID-19 menyita waktu berharga kami hampir 1,5 tahun lamanya. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya kita bisa merasakan kembali rasanya belajar dan bermain bersama tanpa halangan. Dengan rasa bosan yang menghantui, internet sebagai sahabat, rasa semangat Bapak Ibu guru mengajar, hingga waktu terasa begitu cepat dan membeku. Dan kenangan itu akan tersimpan di lubuk hatiku. Tunggu-tunggu! Disinilah kisah kami dimulai. Happy birthday!
jatuh bibir balapan. Lo daripada gigi lo kayak kelinci. Cici yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Sudah hampir tiba waktu perpisahan. Waktu yang dimana semua orang takut untuk melewatinya. Tiga tahun sudah melewati senang, sedih, serta canda tawa, semua kita lewati bersama. Terkadang omongan dan perbuatan kami sering menyakiti perasaan kalian. Kecerobohan kami sangat merepotkan kalian. Tetapi kata maaf selalu tercipta dari mulutmu untuk kami. Bukan hal yang mudah tentunya untuk kalian mendidik kami. Mendidik remaja yang belum sepenuhnya dewasa, tetapi juga bukan anak kecil lagi. Terima kasih kami ucapkan atas segala kesabaran dan ketenangan dalam mendidik kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketenangan dan keberkahan hidup untuk kalian semua. Amin.
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, this time for Africa. Ternyata, 3 tahun waktu yang sangat sebentar untuk kita. Tak terasa kebersamaan kita sudah mulai berakhir. Terima kasih untuk waktu berharga yang kita habiskan di sini. Di tempat ini ada tangisan, perjuangan, luka, bahagia, tawa, dan rindu. Terkadang, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun, kenangan dan perasaan akan tinggal selamanya. Beliau inilah yang insinyur lokal atau insinyur Sudibyo namanya. Thank you.
fiery rain and meteors, it all ends unfortunately. But you're gonna live forever in me, I guarantee. Just wait and see. Parts of me were made by you, and planets keep a distance too. The moon's got a grip on the sea. You're gonna live forever in me, I guarantee. It's your destiny. Life is full of sweet mistakes, and love's an honest one you make. Time leaves no fruit on the tree, but you're gonna live forever in me, I guarantee. It's just meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan kepada siswa-siswi kelas 9 yang saat ini akan melaksanakan kegiatan kelulusan, ya, yang akan lulus dari sekolah ini, Masya Allah, sudah hampir 3 tahun kalian ada di sini bersama-sama adik-adik kalian, bersama guru-guru kalian yang kalian belajar dan belajar. Banyak yang kalian sudah pelajari di sini, ya. Kebaikan-kebaikan yang kalian pelajari termasuk ilmu-ilmu yang selama ini kalian pelajari dari guru-guru kalian, termasuk juga kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kalian tempa di sekolah ini. Alhamdulillah, tidak terasa kalian sudah ada hampir di penghujung tahun di ketiga ini, ya. Ibu sampaikan pada kalian tetap semangat, ya. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa selepas kalian di sini, tetaplah kalian menjadi siswa-siswi yang baik, yang penuh dengan semangat belajar, yang selalu menorehkan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Karena sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi sekitarnya. Ya. Khairul nas anfa'uhum linnas. Bahwa manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain atau bagi sekitarnya, ya. Dan satu hal juga yang perlu kalian ketahui, kalian adalah angkatan yang hebat, luar biasa, ya. Kalian sangat penuh dengan warna, ya. Dan Ibu tetap berharap kalian dengan semangat-semangat kalian, pelihara semangat itu, ya. Kembangkan sayap-sayap kalian, ya. Kemudian capailah cita-cita kalian, ya. Gantungkan juga cita-cita kalian setinggi langit, ya. Insya Allah, karena setinggi apapun cita-cita kalian, coba kalian akan bisa meraihnya selama kalian mau berusaha, ya. Dan sekalipun, ya, kalian tidak sampai kepada cita-cita kalian, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang lainnya, ya. Dan satu hal lagi, tetaplah rendah hati, ya. Jangan lupa, bawalah terus dalam diri kalian kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian seumur hidup kalian, ya.
dan jangan lupa juga berbuat baik kepada guru-guru kalian, ya. Dan juga insya Allah dengan begitu ibu yakin bahwa kalian akan sampai kepada apa yang kalian cita-citakan, menjadi orang yang baik, orang yang sukses dunia dan akhirat, ya. Misalnya barangkali pesan dari ibu, insya Allah tetap semangat angkatan ke 25, ya. Oke, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan ibu untuk angkatan 25, ya, pertama seru banget, solehannya dapat banget. Baru pertama kali ini ibu lihat teman-teman kelas 9 tuh begitu hebat. Dari sikapnya soleha, kemudian santunnya, tutur katanya juga bagus, karakternya juga hebat, semuanya. Angkatan 25 selin, tapi keren nih. Angkatan 25 keren, terbaik. You guys are incredible. Angkatan 25 menyenangkan. Angkatan 25 heboh, seru, luar biasa. Sukses ya. Angkatan 25 keren. Angkatan 25 istimewa. Angkatan 25 unik. Angkatan 25 solid. Angkatan 25 keren. Angkatan 25 kece. Angkatan 25 rock and roll. Angkatan 25 keren. Angkatan 25 kreatif. Angkatan 25 ngemush. Unik sih. Angkatan 25 kreatif. Angkatan 25 fantastis. Angkatan 25 hebat. Angkatan 25 mantap. A25 you are unforgettable. Angkatan 25 keren, hebat, mantap. Let's join with us SMA Amsterdam. Ribuan memori telah kita lalui bersama. Tawa, tangisan, canda, tugas-tugas dan keluh kesah, semua telah kita lalui menjadi memori yang tak terlupakan. Semua kita lalui bersama. Tapi kini semua itu akan terhenti karena kita akan pergi ke jenjang selanjutnya untuk menggapai mimpi kita. Andai waktu bisa berhenti, akan kugunakan waktu-waktu ini untuk menciptakan memori yang lebih banyak dan lebih indah bersama kalian semua. Jangan pernah lupakan momen ini, jangan sedih atas perpisahan ini. Mari kita berpisah dengan ucapan selamat tinggal semuanya. Aku yakin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi sebagai orang yang sukses. Thanks for everything.
madu? Boleh. Lah, jangan gitu lah. Well. Foto-foto bae lu. Waduh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Rasa 25 lirik terbang. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya. Mudah jiwa
masa kita abadi untuk selama-lamanya.